Halo semuanya, selamat datang di channel Papa Daryl. Ya, kali ini gue mau buat video owning experience nih. Nah, jadi gue mau buat video owning experience tentang mobil gue. Nah, mobil gue ini adalah all new Daihatsu Xenia tipe X yang manual tahun 2023. Nah, mobil ini usianya setelah gue terima itu kurang lebih 9 bulan dan sudah menempuh jarak hampir 70.000 km. Apa aja kendalanya yang gue alami selama pemakaian 70.000 km? Dan bagaimana owning experience-nya? Saksikan terus di video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi all new Daihatsu Xenia ini yang tipe X mobil gue ini, gue terima itu tepatnya di bulan Oktober tahun 2023. Jadi usianya sudah 9 bulan dan kilometernya hampir 70.000 teman-teman. Banyak ya. Jadi karena mobil ini gue jadikan jadi mobil tempur, jadi mobil harian gue untuk dijadikan armada taksi online. Jadi kalau untuk ukuran 70.000 km dengan selama pemakaian 9 bulan, menurut gua tuh cukup sedang lah ya, medium lah, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Nah, kalau teman-teman yang udah ngikutin vlog gue, udah subscribe channel YouTube gua, pasti udah tahu kendala utama yang pernah gua alamin pakai mobil ini. Jadi sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, mobil gua ini pernah ngalamin kebanjiran, guys. Kebanjiran, jadi waktu hujan gede banget dan Jakarta hampir semuanya tuh hujan gitu ya, kerendam banjir. Nah, mobil gue juga kerendam banjir nih. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai masuk ke ruang mesin. Jadi cuman ke bagian depan sampai ke tengah kabin gue waktu itu. Dan setelah itu gue coba langsung lakukan langkah preventif gue untuk melakukan salon mobil. Karena kalau misalkan udah kebanjiran, teman-teman nggak melakukan langkah preventif buat mobilnya sendiri, wah itu banyak banget dampaknya. Kayak misalkan lu bisa karatan mobil lu, terus yang paling gua nggak suka tuh bau, ya kan, namanya air hujan, air apa gua nggak tahu lah, air got mungkin yang masuk ke dalam, itu bahaya banget dan bisa juga ngerusak kelistrikan mobil dari mobil kita. Nah, makanya kemarin gua langsung lakuin salon. Nah, kalau teman-teman yang belum nonton ketika proses pembersihan mobil gua waktu kebanjiran, teman-teman bisa langsung klik link videonya ada di atas, nanti bisa dilihat langsung kayak gitu. Terus juga kalau kita bicara tentang owning experience gitu ya, mobil gue ini seringnya gitu ya, kemarin itu banyak banget ngalamin accident, teman-teman. Nah, jadi kalau pertama ini kita akan bahas tentang eksteriornya dulu. Jadi kalau buat di eksterior depan, owning experience gue tuh kemarin sempat mengalami accident gitu ya, namanya mobil harian gitu ya, apalagi driver online gitu. Nah, kemarin tuh di sebelah sini kemarin sempat keserempet sama angkot nih. Serempet, jadi sininya luka-luka dia. Tapi nggak sampai yang catnya berkelupas atau gimana, sama bawahnya juga biasa lah ya, kanan kiri tuh sebelah sini sama sebelah kirinya itu kena trotoar. Biasa kalau kita mau parkir gitu kan, atau misalkan mau bayar tol, terlalu mepet sama trotoarnya tuh jadi sering banget lecet gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kemarin itu udah langsung gue perbaikin, gue udah repair. Jadi mobil ini baru banget beres repair body itu sekitar 1 mingguan gitu. Jadi kemarin gue coba repair mana aja yang mengalami luka seperti itu, teman-teman. Jadi untuk bagian depan ini eksteriornya experience gue seperti itu. Jadi kemarin sempat ada accident gitu kan, dan sempat kebanjiran juga.
Nah, sekarang kita lanjut ke bagian eksterior sebelah sisi samping mobil ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sisi samping itu, problemnya sama. Experience gue juga sama. Nggak jauh-jauh sama accident. Kalau yang sebelah kiri kemarin itu sempat nyenggol tong sampah. Jadi waktu itu gue lewat daerah Jalan Kebon Kacang ya, di belakangnya Grand Indonesia. Tahu lah ya teman-teman kalau sering ke arah sana. Itu kan Jalan Kebon Kacang kan kecil-kecil ya, sempit-sempit gitu ya. Pas banget waktu itu malam, kondisinya lagi macet. Di sana kalau udah macet tuh macet banget gitu kan, padat banget, udah jalannya sempit, mobilnya banyak. Nah, jadi pas banget di sebelah kiri gua itu ada tong sampah. Nah, gua nggak ngeliat nih gitu kan, tong sampah di situ. Gua main lewat aja karena posisinya jalannya space-nya kecil gitu ya. Dan alhasil kemarin bodi mobilnya sebelah kiri tuh yang deket pintu depan itu baret gitu kan. Nah, ini baretnya itu lumayan dalam guys, jadi nggak bisa cuma pakai kompon gitu kan, harus di body repair kayak gitu. Nah, karena sekarang model Xenia itu dimensinya lebih panjang 10 cm gitu ya, dari yang generasi sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati gitu kan, karena mobil ini sekarang lebih panjang gitu kan. Kalau misalkan masuk ke gang-gang sempit, terus kalau mau mundur gitu kan, ngeri banget gitu loh. Apalagi yang tipe X ini kan belum dikasih kamera mundur, cuman ada sensor parkir 2 titik. Tapi buat gue sih udah cukup banget kalau itu kan ya. Nah, akhirnya yang luka itu gue juga udah perbaikin, udah gue body repair satu paket sama yang lain gitu ya. Karena yang gue repair itu cuma apa, nggak cuma depan aja, jadi depan, kiri kanan, sama belakang itu. Nanti di akhir video gue akan spill tempatnya dan berapa biayanya. Nah, sekarang kalau kita bahas eksterior di belakang, nah eksterior belakang ini juga ada perubahan. Banyak banget perubahannya dari yang model sebelumnya gitu ya. Sekarang lebih banyak lekukan-lekukan, terus juga untuk model lampunya juga lebih keren gitu ya. Karena dia seperti kakak-kakaknya, seperti Toyota Rush dan Innova yang baru gitu ya. Tapi memang untuk perlampuannya itu tidak selengkap tipe R yang di atasnya, yang 1500 atau yang seperti Avanza G. Jadi yang hidup itu hanya yang sebelah kiri aja tuh. Nah, yang sebelah kiri itu lampunya cuman segaris aja yang nyala. Jadi lampunya itu segaris sama lampu remnya. Tapi untungnya ya Astra nggak pelit-pelit banget gitu ya. Jadi dia ngasih semua perlampuan untuk Xenia ini full LED. Jadi lu mau dari lampu remnya, terus juga stop lampnya, lampu mundur, sampai lampu sen depan belakang semuanya full LED. Cuman lampu plat nomornya aja masih bohlam. Tapi nggak masalah gitu kan. Jadi untuk desainnya pun lebih keren gitu ya, lebih modern dan lebih futuristik kalau menurut gua, karena menyatu sama desain bodinya kayak gitu. Dan gua memberikan sedikit sentuhan keamanan gitu ya di bumper belakang itu. Sekarang gua pasangin yang namanya tanduk belakang. Jadi karena kemarin itu di belakang juga sering ada accident gitu ya, jadi di bumper kiri kanan itu sempat beberapa kali ditabrak sama motor. Makanya gue juga body repair di bagian belakang itu. Kalau di belakang itu kan sering banget tuh emak-emak tuh bengong kali ya kalau di jalan ya. Nah, itu sering banget gue ditabrak sama emak-emak tuh, hampir 3 kali waktu itu. Tapi untungnya dia tanggung jawab sih gitu ya. Makanya gue sekarang pasangin tanduk belakang biar lebih aman aja gitu. Terus juga gue beli aksesoris spoiler tambahan di atas gitu ya. Walaupun memang bentuk Xenia itu udah ada kayak buritan di belakang itu, tapi gue pengen lebih sporty aja gitu kan. Dan ya mungkin bisa menambah downforce, menambah downforce mobil ketika ngebut gitu ya. Jadi itu gue pasangin spoiler yang punyanya Agya GR, punyanya Agya GR. Walaupun punyanya Agya, ketika gue pasangin tuh ternyata pas gitu ya, dan menyatu sama desainnya juga, nggak jelek-jelek banget gitu. Minimal bisa menambah estetika lah. Oke, sekarang kita bahas soal mesin. Nah, jadi selama pemakaian 70.000 km itu, sebenarnya overall itu mesinnya nggak ada masalah sih. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada yang namanya ngempos, brebet, ndet-ndetan, nggak ada. Tapi sekitar 3 atau 4 bulan ketika gue sudah terima mobil ini, waktu itu kondisinya malam hari ya. Jadi waktu gue pulang, terus baru sampai parkiran rumah. Nah, ketika gue mau parkir itu, pas lagi diem itu, terdengar bunyi suara desing gitu. Desingnya itu kencang banget gitu.
gue bingung gitu kan, ini kenapa gitu, ada apa nih mobil gue gitu kan. Tapi sebenarnya overall ketika dijalanin nggak ada masalah gitu kan, tapi bunyinya cukup mengganggu gitu. Gue nggak tahu itu masalahnya kenapa gitu ya, sampai akhirnya gue coba videoin waktu itu, terus gue kirim ke mekanik yang biasa pegang mobil gue di sini gitu kan. Dia nyaranin untuk, ya udah om, coba kita nanti kita bongkar gitu kan, kita coba cek gitu kan. Nah besoknya gitu ya, ketika pagi-pagi itu mau dinyalain, suaranya hilang. Gue nggak ngerti ya, apa karena mungkin mesinnya baru dinyalain gitu ya. Nah pas gue coba jalanin, terus coba waktu itu coba langsung dapat order dan gue nganterin. Nah setelah nganterin itu bunyi lagi tuh, bunyi waktu itu pas gue setelah nurunin penumpangnya, mesinnya bunyi lagi. Ya udahlah, akhirnya gue coba telepon mekanik gitu kan, gue coba janjian hari itu juga mau gue coba cek gitu kan. Nah pas sambil telepon itu, gue iseng nih ngegas-ngegasin pedal gas gitu ya. Gue gas-gasin berapa kali gitu kan, dan ternyata bunyinya hilang guys. Aneh bin ajaib gitu ya. Tapi memang secara overall itu kondisi mesinnya bagus-bagus aja sebenarnya ya. Dan ini juga kejadiannya sebelum gue kebanjiran ya. Jadi sebelum kebanjiran, bukan setelah kebanjiran. Setelah kebanjiran sekarang ini nggak ada masalah apa-apa. Gue nggak ngalamin mesin turun tenaga atau brebet atau ndet-ndetan, nggak sih, nggak sama sekali. Nah setelah gue gas-gas itu suaranya hilang gitu kan. Kalau misalkan dia tiba-tiba muncul lagi, gue coba pakai metode kayak gitu, hilang lagi suaranya. Sampai akhirnya, sampai detik ini, ya udah, nggak kenapa-napa, normal gitu, seperti biasa gitu kan, seperti yang pertama kali gue terima gitu, mesinnya halus gitu kan. Ya kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada cerita yang sama atau pengalaman yang sama. Kalau misalkan pernah ngalamin bunyi desing gitu ya di mobilnya, khususnya di Xenia ini atau di Avanza yang CC-nya 1300 cc, boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah jadi Xenia ini pakai mesin yang legendaris ya. Jadi pakai mesin yang 1 NRVE, tenaganya cuma 97 PS, torsinya 121 Nm. Bukan yang mesin yang luar biasa gitu ya, mesinnya standar-standar aja, menurut gue cukup untuk pemakaian dalam kota. Dan kebetulan mobil ini juga jarang lah keluar kota, paling jauh juga gue paling ke Bogor, ke Puncak gitu ya. Dan biasanya pemakaiannya tuh full di dalam kota, karena kan buat taksi online ya. Nah untuk konsumsi BBM-nya sendiri gitu ya, kalau di dalam kota, semenjak gue menggunakan metode full to full gitu ya, gue dapat itu 17,4 kilometer per liter. Hemat banget ya, mesin 1300 cc dapat konsumsi bahan bakarnya itu menembus angka 17,4 kilometer per liter. Nah bagaimana buat teman-teman nih, selama pemakaian mobil ini pernah nggak nyentuh di angka 17,4 atau mungkin lebih gitu ya, bisa tulisin lagi di kolom komentar. Dan ini sekali lagi transmisinya manual ya, mungkin kalau yang matic agak boros-boros dikit kali ya, karena maticnya CVT ya. Tapi balik lagi, kalau yang namanya pemakaian konsumsi BBM itu kan tergantung kakinya kita. Kalau kakinya kita di sekolahin, mungkin bisa dapat yang lebih irit lagi. Tapi kalau misalkan di tol maunya ngegas mulu gitu kan, maunya akselerasi mulu, ya mungkin agak lebih boros. Tapi seboros-borosnya dia, gue yakin banget nggak mungkin sampai ke 1:10, karena ini mobil irit banget gitu kan. Makanya ini jadi faktor utama penentu gue memilih mobil ini gitu loh. Oke, sekarang kita coba bahas bagian interiornya gitu ya. Jadi selama pemakaian gue hampir 9 bulan ini, apakah ada kerusakan di dalamnya gitu ya. Yuk kita coba intip ya. Oke, jadi untuk yang Xenia tipe X ini, dia masih pakai kunci ya. Jadi kuncinya kayak gini, ini gue udah coba modif kuncinya, dan ini juga ada di video sebelumnya, teman-teman nanti bisa lihat di pojok atas gitu ya, ada linknya, nanti gue coba kasih biar teman-teman bisa lihat caranya ngubah kunci yang sebelumnya jadi kunci lipat seperti ini. Terus dia belum ada keyless gitu ya, belum ada keyless. Terus juga sekarang model spionnya juga ada lumayan bagus ya, dia nggak nempel di pilar A, dia ada di pintu, jadi lebih manis kelihatannya. Oke, langsung aja kita masuk. Oke,
Nah, kayak gini guys. Jadi penampakan interior selama 9 bulan gue pakai, alhamdulillah masih aman terkendali, belum ada yang rusak. Ini gue sarungin ya. Gue sarungin pakai sarung jok yang murah ini. Terus bagian door trimnya juga masih bagus banget gitu ya, belum ada kerusakan. Dan ini untuk yang tipe X, dia belum ada retractable mirror, cuman baru ada electric mirror aja. Terus lumayan dapat 2 buah cup holder sama door pocket gitu ya. Nah, ini kita masuk ke dalam. Oke. Coba nyalain. Semuanya masih normal ya. Masih normal banget. Terus juga ini setirnya masih bagus banget. Tadinya gua pakein sarung ya. Tapi setelah gua pikir-pikir, sarungnya malah nantinya bisa bikin rusak. Jadi gua copotin aja. Nah, terus juga pembeda tipe X sama tipe yang di atasnya itu, yang tipe X ini masih polosan nih setirnya nih, jadi belum ada tombol-tombol. Mungkinan nanti gue bakal upgrade pakai yang tombol-tombol gitu, atau ganti setirnya pakai yang tipe paling atas gitu. Nah, ini bagian apa namanya, dashboardnya. Sekarang dashboardnya lebih keren ya, lebih banyak lekukannya. Terus juga ini satu dashboard sama Toyota-Toyota yang lain. Sebentar, gua tutup dulu, panas banget. Gua nyalain AC dulu. Ya, jadi dashboardnya itu ini dipakai sama Avanza, sama Toyota Race, Daihatsu Rocky, sampai Ayla Agya juga pakai dashboard ini. Tuh, ini dashboardnya. Untuk safety-nya juga lumayan, udah ada airbag nih di bangku penumpang, di dekat penumpang sama di setir. Jadi udah dual airbag. Terus juga untuk keamanan safety yang lain kayak ABS, EBD, terus sama brake assist-nya udah ada semua lengkap. Cuman memang untuk apa namanya, rem cakramnya cuma ada di depan, yang belakang masih tromol, tapi nggak apa-apa. Terus ini model AC-nya udah model digital ya, jadi lebih keren gitu. Terus ada tempat penyimpanan terbuka, lumayan gede buat naruh handphone. Ini muat kalau kita buat naruh handphone di sini tuh. Cukup lah. Iya. Terus ini karena belum keyless, jadi belum ada start stop engine button-nya. Terus ini transmisinya manual 5 speed ya. Sama ini rem tangannya masih manual, handbrake tangan gitu. Terus udah dapat armrest ya. Lumayan dalam gitu ya, bisa nyimpan-nyimpan barang. Sini model joknya. Joknya sebenarnya masih fabric ya, karena ini udah gue lapisin pakai sarung jok, jadi kelihatannya lebih manis aja sih. Kayak gitu. Terus dapat hand grip di penumpang depan, ini masih mulus banget gitu ya, belum ada yang rusak sama sekali. Terus langit-langitnya juga masih bagus, dapat lampu baca 2, ini udah gue ganti LED. Terus spionnya juga model retract ini, jadi kalau silo tinggal di cetekin aja, kayak gitu teman-teman. Itu sih di bagian dalamnya, ini masih bagus banget gitu ya, belum ada kerusakan sama sekali, pemakaian hampir 70.000 km. Nah, ini tepatnya di 68.058 km. udah ada tweeter di depan kanan kiri, speakernya 4 di bawah, depan belakang, kayak gitu. Oke, sekarang kita cek ke bangku belakang. Oke, sekarang kita ke belakang, kita lihat interiornya. Nah, ini bagian door trimnya masih bagus banget ya, belum ada yang cacat. Terus juga sil-sil karetnya juga masih bagus banget ya. Nah, ini bagian belakangnya, bagian jok belakang udah dikasih sarung jok juga tuh. Terus di belakang ini headrestnya cuma ada 2 teman-teman, cuma ada 2 kiri kanan, ada seat belt, terus ada cup holder 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, ini desain dashboardnya dari belakang nih tuh. Yoi. Nah, terus sekarang bentuk double blower belakangnya tuh mirip banget ya sama punyanya Calya Sigra ya, kayaknya ini common part sih emang. Tapi ini double blower beneran ya teman-teman ya. Jadi double blower ini dingin, bener-bener dingin.
bukan angin doang sama kayak Scalia Sigra, enggak, beda. Ini double blower beneran, beneran dingin, AC-nya dingin, kayak gitu. Dan ini, saya kita lihat, nampakannya cukup lega ya, Xenia sekarang ya. Ini bangkunya gue mundurin tadi, masih ada sisa sekitar 3 jari, itu ya, kayak gitu. Terus bagian lantainya, ini sekarang udah gue pasangin karpet mini, karpet mie, tuh. Jadi biar lebih rapih gitu ya. Nah, kalau untuk headroom lumayan ya. Kalau itu mungkin berapa jari nih? 6 jari kali ya. Masih aman ya. Masih aman. Terus ada hand grip kanan kiri model Retract, lumayan ya kan? Dan overall sih selama pakai mobil ini penumpang sih nyaman sih, nggak ada komplain sama sekali. Terus juga suspensinya juga lumayan enak gitu ya, nggak yang mental-mentul, nggak yang keras, cukup lumayan gitu kan, empuk-empuk juga gitu. Karena mungkin sekarang penggeraknya juga udah beda ya, bukan penggerak belakang lagi. Terus ada refinement buat shock breaker belakangnya itu lebih enak gitu. Jadi gini, owning experience di dalam interior all new Daihatsu Xenia tipe X manual tahun 2023. Nah sekarang kita coba cek ke bagian belakang ya, bagian bagasinya ya, seperti apa ya, sambil kita lihat baris ketiganya. Nah jadi seperti ini penampakan baris ketiganya ya, tuh udah nggak ada hand grip di belakang. Kemarin gue pasang, akhirnya gue copot karena itu model yang bukan model Retract, kayaknya nggak selaras gitu, nggak enak dilihatnya. Akhirnya gue copot aja. Dan ini bangku belakang, bagian belakangnya ini juga jarang banget ditempatin ya, karena kalau untuk di airport itu kan penumpangnya itu cuma maksimal 4 orang, jadi yang bangku belakang itu jarang banget dipakai. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi nih, bagian bagasinya nih. Nah, ini bagian bagasinya. Nah ini lampu belakangnya tuh. Ini logonya. Gua ganti pakai logonya Ayla guys. Ini sebenarnya logonya Ayla nih, tapi gue balik aja, harusnya dia huruf A, tapi gue balik. Oke, kita lihat. Nah ini kalau misalkan bangku belakangnya semuanya berdiri ya, space bagasinya tuh lumayan, bisa muat 3 koper yang medium, 2 koper gede, 1 koper medium, semuat gitu ya, lumayan banget. Kalau misalkan teman-teman butuh space yang lebih gede, bisa turunin bangkunya aja langsung. Nah, jadi space-nya lebih gede. Nah, untuk yang tipe X ini memang belum rata lantai ya teman-teman ya. Jadi dibedain nih antara Avanza sama Xenia nih. Tapi kalau teman-teman mau yang dapat rata lantai itu, ambilnya yang tipe R. Kalau tipe R dia udah rata lantai. Kayaknya yang bikin beda itu bangku belakangnya, model bangku belakangnya ini. Soalnya yang bangku ini tuh agak beda memang, dudukan bawahnya tuh nggak sama kayak yang bisa dilipat rata lantai gitu. Tapi nggak ada masalah sih, semuanya masih oke. Kayak fitur sofa mode-nya juga masih bisa gitu kan, teman-teman tinggal tidurin aja bangkunya, terus cabut headrest-nya, dimajuin paling depan, nanti tinggal direbahin, itu dapat fitur sofa mode, kayak gitu teman-teman. Seperti ini penampakan mobil gue dari belakang gitu ya, di bagian bagasinya semuanya masih bagus-bagus banget gitu ya, belum ada yang rusak gitu ya. Sih oke banget kayak gitu. Nah ini penampakan spoiler belakangnya tuh, udah ada lampu buat stop lamp tuh, jadi kelihatan lebih manis aja. Dan satu lagi antenanya, kalau yang tipe X itu sudah suck pin, jadi tipe yang di bawahnya tipe M itu masih yang short pull gitu, yang model panjang kayak Avanza tipe E, tapi yang tipe X sudah model suck pin. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, selama gua pakai mobil ini, owning experience gua puas banget teman-teman. Karena kenapa? Karena gua merasa mobil ini benar-benar sudah memenuhi kebutuhan gue sebagai driver online atau sebagai mobil tempur harian. Jadi dari segi mesinnya, segi desainnya, tampilannya, sampai kehematan BBM-nya, menurut gue udah cukup banget. Apalagi perawatannya juga nggak mahal-mahal banget teman-teman. Ya tau lah ya, Avanza Xenia lah ya, mobil murah.
murah tapi nggak murahan gitu ya. Jadi untuk perawatannya juga terjangkau banget lah buat kantong-kantong teman-teman driver online seperti itu. Terus misalkan kalau teman-teman mau nge-repair body ya, yang tadi gua kasih tahu di awal gitu ya. Jadi kemarin itu gua repair body itu depan, kanan, kiri sama belakang itu ada sekitar 4 panel. Itu biayanya di angka 1.500.000 teman-teman. Itu alamatnya di Citra 5 Garden, nggak jauh dari Pulse ini gitu. Dan kalau teman-teman mau ke sana, di bawah ada alamatnya nih. Jadi teman-teman tinggal catat aja, nanti kontak ke pemilik bengkel, nama bengkelnya Tresno Motor, nama yang punya Pak Sutris. Nanti bisa langsung kontak aja. Terus kalau teman-teman misalkan mau menambahkan aksesoris gitu ya, seperti mobil gua, jadi gua pasang tanduk belakang buat keamanan di bagian belakang, sama spoiler buat apa namanya pemanis atau penambah estetika mobil gitu ya. Nanti link pembeliannya ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung aja klik di situ, nanti bisa langsung diarahkan ke marketplace-nya seperti itu teman-teman. Secara overall pokoknya mobil ini gue puas banget, tidak ada kendala yang begitu berarti. Mungkin karena mungkin juga belum sampai 1 tahun umurnya ya. Nanti kalau misalkan sudah hampir 1-2 tahun, gue akan buat owning experience-nya lagi seperti apa dan kendalanya seperti apa. Dan gue juga biasanya tuh bikin video sendiri nanti untuk vlog Xenia-nya ini gitu. Jadi nanti gue akan update lagi di channel YouTube gue ini. Kayak gitu. Nah kalau teman-teman misalkan ada pengalaman yang sama atau misalkan ada cerita yang lain tentang owning experience mobil All New Daihatsu Xenia ini, silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi buat teman-teman juga. Kayak gitu. Segitu aja mungkin vlog owning experience gue kali ini tentang mobil gue. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Gue cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.